Ditanyakan perbedaan antara minyak dan lemak. Kebanyakan orang mungkin menganggap minyak dan lemak ini adalah ya sama, hal yang sama. Tetapi pada kenyataannya minyak dan lemak di sini itu berbeda. Minyak adalah cairan organik yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar. Sehingga minyak bisa dibilang bersifat nonpolar dengan prinsip like dissolve like. Sedangkan pengertian lemak yaitu adalah molekul-molekul alam yang terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Pada suhu ruang, minyak bersifat cair atau berbentuk cair, dan lemak berbentuk padat. Pada suhu ruang sekitar 25 sampai 27 derajat Celcius. Hal ini yang paling bisa kita lihat untuk membedakan minyak dan lemak. Biasanya lemak memiliki atau mengandung lebih banyak asam lemak jenuh, sedangkan minyak lebih banyak asam tak jenuhnya. Jadi beberapa hal yang bisa dibedakan antara minyak dan lemak adalah seperti yang sudah disebutkan.